Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Bloody Spell. Wah, dan kalian bisa lihat ya, ini cantik banget ceweknya. Gila, kalau gue digodain cewek kayak gini, mana tahan? Fan service sih ini, tapi gue suka jujur desain karakternya kayak orang asli banget ya. Mantep lah. Jadi ini game buatan China, tapi katanya mirip dengan Devil May Cry, Sekiro, Dark Souls, kombinasi gitulah. Fantastik, oke sudah. Kita langsung play aja. Bloody Spell. Ada multiplayer juga. Bloody Palace. Helmut, jadi ingat Devil May Cry. Yang tidak pernah menyentuh action game. Kemudian ini untuk player yang action game and soul game. Soul game itu maksudnya Dark Soul. Kalau hide ini untuk player yang main game Ninja Gaiden dan Yakuza. Lah, gue main Ninja Gaiden sama Yakuza. Boleh ya disebutin game-gamenya kayak gini? Kocak juga sih. Judul gamenya disebut waktu pilihan difficulty. Ninja Gaiden, Yakuza, Dark Souls gitu. Itu mungkin game-game yang membuat game ini terinspirasi ya. Oke, kita normal aja. Gue memang suka sih game-game action adventure kayak gini. Contohnya kayak God of War, Devil May Cry, Ninja Gaiden. Gue mainin semua, makanya gue penasaran sama game ini. Dan game ini sebenarnya sih udah agak lama sih tahun lalu, tapi waktu itu gue belum tertarik. Tapi sekarang gue mulai tertarik karena game ini tuh ada beberapa fan service ya, salah satunya yang tadi kalian lihat tuh. Makanya gue tertarik. Loh, kok masih bahasa Mandarin sih? Padahal gue udah ubah jadi English loh. Ininya sih English. Oke lah, coba. Grafisnya jujur mengingatkan gue sama Sekiro. Cukup bagus sih. Nah, kita latihan dulu. Wih, monster ini sih. Oke, kita coba. Eh, kok belum ada? Aduh, aduh. Sama sekali nggak ada tutorial, kampret. Oh, tangan kosong ini. Gila, set stepnya gimana? Oke. Gue agak nggak ngerti juga ini nggak diajarin sama sekali. Ini pukulan kan? Oh, ini tendangan. Silat sih ini. Ini buat lempar semacam shuriken, lompat ini. Wah, mantap juga sih movesetnya. Kayak film-film silat gitu. Udah bahasa Inggris kok. Kita dapat boots. Oh, udah bisa ini pakai senjata. Ada topi, oh ini udah ada baju, boots tadi. Ada skinnya. Oh banyak nih skinnya nih. Bisa jadi cewek juga. Princess, Sister Lee. Mantap juga ini skin ya. Oke. Jadi cewek bisa, oh, ini fan service-nya di sini. Parah sih. Kita lihat. Buset, bahaya banget ini game. Gue bisa kena dolar kuning. Macan tutul lagi. Oke. Sister Lee. Fan service, ini yang bikin gue jadi pengen mainin game ini. Kalau cowok doang gue gak mau. Coba baju tidur Sister Lee aja ya. Ini boleh lah. Oke. Anjir, bahaya sih ini. Gila, goyang-goyang, gondal-gandul. Ini bahaya-bahaya. Gue main sendiri aja deh, jangan direkam ya.
Sorry, gue nggak berani kalau terlalu seksi gitu berbahaya untuk video ini. Jadi gue bakal pakai cewek ini aja. Wis, mantap, mantap, mantap. Oke, keren loh gamenya. Fan service-nya bikin ini jadi makin menarik. Jadi ingat Ninja Gaiden kan? Ninja Gaiden juga banyak fan service-nya. Oke, sementara kita pakai Sister Lee ini dulu. RT to pick up short lead. Waduh. Ini kuat banget. Oke, mati. Oh, bisa gitu loh. Nah, obliteration technique. XP gua kecil. Jadi kangen Ninja Gaiden. Tapi jujur lagunya kurang cocok ini. Oke. Buat nambahin XP-nya. Ish, banyak musuh. Ke bawah dulu. Executioner Cleaver. Tapi senjatanya nggak berubah. Jadi cuma skin memang. Kayaknya kita pakai skin yang lain dah. Ini kayaknya berubah ya kalau ini. Nah, ini berubah, betul. Oke, kita coba ya. Nah, mampus lu. Gila, kuat juga. Oh, itu untuk kayak semacam teleport gitu. Ini buat block. Ini side step. Kita ganti lagi senjatanya. Ini senjata yang lebih gede tapi lambat. Iya. Aduh, duduk kena. Nih. Ini pakai tameng jadi agak susah. Oke. Oke, ini buat ngeblok gitu ya. Kayaknya bisa counter attack dah kalau kayak di Ninja Gaiden. Menurut gua sih ini lebih mirip Ninja Gaiden ketimbang Devil May Cry. Are you okay? Gauntlet of the Monastery. Ganti senjata lagi. Oh, ini nih. Soalnya kalau misalnya skin, kita nggak bisa merubah. Tuh, sama aja. Coba. Oh ya, ini masih pakai pedang begini, sama. Yang beda itu Sister Lee. Gila, gila, gila. Ambil lagi petinya. Dia bisa ditahan gini nih. Oke, paham. Bisa tahan. Aduh, aduh, aduh. Apa itu? Gila, gila, gila. Ternyata dogi. Waduh, ditusukin. Mantap loh. Gila, ini kuat banget ya raksasa. Combatnya sih lumayan fluid. Enak juga. Oke. Nih.
Terima. Iya, mantap. Oke. Cukup penantang juga sih gamenya. Gundal gandul. Weapon skill. Coba. Blade. Ya, ada ya di sini ya skill-skillnya. Fire Meteor. Lumayan banyak juga movesetnya. Dan senjatanya banyak. Kita bisa pelajari dari sini sih sebenarnya. Ada dua nih yang bisa kita pelajari. Fin Shadow. Gila ini mantap loh. XX. Ye ye ye. Gak cukup tapi gue cuma bisa belajar yang ini. Dead Coaster. XXX. Ye ye. Oke, kita coba dah. Belajar. Nah, ini dia. Aduh, aduh, aduh. Gila, gila, gila. Gak kelihatan, gak kelihatan. Mampus lu. Aduh. Gila susah juga. Gue paling benci yang raksasa itu. Nih. Aduh. Gila gila. Oke, mampus. Gila. XP gua tinggal segitu. Dapat key. Sister Lee aja deh. Ini kayak yang di itu loh. Di anime Jepang itu yang kupu-kupu. Kayak Kimetsu no Yaiba gue jadi ingetnya. Wiss, mantap kupu-kupu. Buka. Mutar. Nih. Aduh, 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 sabet, sabet. Gila ini. Skillnya mantap banget sih. Kadang ini susah ya kameranya ya. Gue kadang suka lupa pencet RT kalau mau finish dia. Selalu diblok. Nih, selesaikan. Oke, kayak gitu. Obliteration tekniknya. Oke, RT. Selalu lupa gua. Gua masih pengen nyobain skin yang ini sih. Nih. Coba. Oh, ternyata ini sih kayaknya sama aja ya, cuma nambah doang. Maksimum health 30 dan blood thirst limit 10. Ada bloody spell segala.
pasif skillnya, macam-macam sih skillnya ini. Bisa bikin shield segala, keren juga ya. Tuh, meteorit, black hole. Kita ganti senjatanya ini aja. Dan bagi kalian yang belum tahu, ini game yang buat hanya 3 orang loh. Luar biasa sih, 3 orang doang bisa bikin game kayak gini. Developer indie. Oh ya, ini penjahat yang tadi nih yang kita pakai. Fan service-nya ini berlebihan sih menurut gua. Bahkan lebih berlebihan daripada Ninja Gaiden. Gak ada voice acting juga ini game, jadi agak bisu. Handling gameplay. Full potensial. Nah, ini dia. Devil trigger-nya. Buset. Waduh. Ayo, hajar. Kameranya memang agak membingungkan. Iyi. Gila, ini gede banget sih. Gua lawan raksasa satu aja udah repot. RT. Oke, selesaikan. Oh, ini jadi ingat God of War ini kita kendaliin ya. Ini ngambil dari God of War nih. Mengendalikan si raksasa. Gila. Hajar habis. RT. Mantap sih. Jadi kombinasi dari God of War, Ninja Gaiden juga ada. Santai banget ya. Kehabisan tenaga kayaknya. Penjahatnya si cewek ini, itu Sister Lee tuh yang diikat. Kita tadi kan bisa pakai skinnya. Oke, mungkin segitu dulu dari gua kepo gaming mainin game Bloody Spell. Jadi kalau menurut gua sih, ini game sebenarnya dari sisi gameplay oke juga sih, gerakannya cukup fluid ya, kalian bisa lihat tuh. Cukup fluid juga dan cepat. Mengingatkan gua sama Ninja Gaiden, sebenarnya ini kelihatan banget terinspirasi dari Ninja Gaiden. Sekiro ada sih, tapi ini lebih ke Ninja Gaiden sih menurut gua. Dan kemudian fanservice-nya lumayan juga ini game sebenarnya. Jadi agak kurang cocok juga dimainin sama anak-anak di bawah umur kayak gini kan. Aduh, bahaya banget sebenarnya buat channel YouTube gua juga. Waduh, bahaya sih. Tapi grafisnya cukup bagus ya segini. Dan sebenarnya salah satu alasan gua mainin game ini ya karena fan service-nya juga. Awalnya gua nggak gitu tertarik ya. Oke, segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm